Ramai. Abang siapa namanya? Hah? Namanya? Saiful. Ya. Kita jam berapa tadi ya? Kamu dari grup warga DM? Jam 14. Itu terakhir tahu pak apa mungkinnya akhirnya ada tuh dari subuh, soalnya kan dia kan ada dua rumah yang di Jade juga, mungkin berangkatnya dari di Jade ya, di kantor. Berarti tadi subuh apa masih ketemu sama? Enggak, saya cuma jaga pagi jam 7. Iya. Memang sehari tinggal di sini pak ya, pakai sehari di sini. Memang tinggalnya di sini. Terakhir ketemu kapan pak? Terakhir ketemu kemarin kayaknya dah. Saya jaga pagi kedua. Pagi pertama. Sosok Vanessa seperti apa pak? Baik orangnya. Sama. Sama tetangga? Iya, sama tetangga juga. Yang tinggal di sini siapa? Hampir nasib belum pak. Pak RT-nya mungkin sudah tahu. Kemungkinan dari keluarga mungkin sudah tahu. Pak RT masih ada di kantor. Belum balik dia. Nah ini di rumahnya sekarang. Belum tahu juga saya ini rumahnya nih. Belum dikonfirmasi soalnya. Tapi bisa tinggal di sini siapa aja? Pak Nesa sama Bibi aja tuh. Mungkin ada apa? Ada sistemnya. Oh, yang mungkin update terakhir belum ada yang kesini atau seperti apa pak? Ya belum ada yang kemari sih. Masih nunggu kabar dari rumah sakit apa di bawah pulangnya. Waktu jenazah juga belum ada kabar dari kubur. Belum ada kabar. Pulang dari komplek tubuh ini pak ya? Iya. Tubuh jam berapa? Jam 8. Kita jam 5. Nah, itu tadi berhenti di gerbang dulu. Ada yang ketinggalan dia masuk lagi. Siapa aja pak yang pergi itu pak? Suami istri sama anak sopir yang ribut lima ya jadi ya orang ya kita sih sebagai keamanan membantu aja pak naik lancarannya aja gitu pasang tenda oh sudah didirikan tuh pasang tenda pak ya iya oke dari orang tuanya Bibi iya rencananya ya belum tahu juga ini kita juga lagi nunggu kabar juga dari sana gitu. Dengan masyarakat yang lain. Ntar itu aja ya pak, terima kasih ya pak. Ya pak, makasih banyak pak.